Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pendiri sekaligus pembina Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Ibunda Dr.anda Hajah Maisa Rahmat Suni. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Bapak Haji Arif Budiman, SHLLM. Yang terhormat Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Najah, Ibu Imas Ulia SSMU beserta wakil. Yang terhormat seluruh Dewan Guru dan staf serta teman-teman yang kami banggakan. Qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a wa najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salat puji syukur kehadirat Allahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salutation and salvation be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brought us from the darkness into the lightness in this life. Minaz zulumati ilan nur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Hari ini Jumat 28 Oktober 2022, kegiatan bulan bahasa dan hari sumpah pemuda dengan tema Bangkit Bersama Berprestasi Dengan Bahasa. Mari kita pupuk nasionalisme dan cinta tanah air dengan memperingati Sumpah Pemuda ke-94 bersama Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Baiklah, saya Siren Sahira dan saya Siti Bazlina selaku master of ceremony membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pengarahan dari kepala madrasah. Acara yang keempat, pembacaan sumpah pemuda. Acara yang kelima, orasi. Acara yang keenam, pembacaan puisi. Acara yang ketujuh, pembacaan doa. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, mari kita buka kegiatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Khotami. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
Thank you.
beri tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari saudara Rehat. Dengan nama semua kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aep, aep.
warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pengarahan dari kepala madrasah kepada Ibu Imas SSR Hum. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati pendiri sekaligus pembina Yayasan Keluarga Besar Anaja, Ibu Dr. Anda Hajah Naisalah Matsuni, Ketua Yayasan Keluarga Besar Anaja, Bapak Haji Arif Budiman, SH, LLR, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, seluruh Dewan Guru dan tentunya seluruh siswa dan siswi dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang insya Allah kelak akan menjadi pemuda dan pemudi yang dibanggakan oleh seluruh negeri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menjadi bagian dari berjalannya sejarah. Untuk kesekian kalinya peristiwa nasionalisme dalam bentuk Sumpah Pemuda dirayakan, diperingati bertepatan dengan hari 28 Oktober 2022. Pada kesempatan ini, kita bukan hanya akan memperingati kongres yang sudah dilaksanakan pada tahun 28 silam, tapi lebih dari itu, kita menjadi bagian dari pemuda dan pemudi yang akan mengisi masa depan dari bangsa kita dengan kecintaan kita terhadap tanah air, dengan kebanggaan kita terhadap kesatuan kita, dan dengan kebanggaan kita dari bahasa yang akan kita selalu gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Maka hari ini, sebetulnya sudah dari kemarin, ada event-event yang kita lakukan dalam rangka merayakan Sumpah Pemuda tersebut. Sebagian merupakan bentuk andil kita bahwa sebagai pemuda dan pemudi kita semua aktif, kita semua punya kreasi, kita semua bisa berimajinasi, dan kelak tentunya kita semua akan bisa dibanggakan bukan oleh hanya diri sendiri tapi untuk orang-orang banyak semuanya. Dan tentunya ini merupakan bentuk dari kesadaran berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam teks Sumpah Pemuda yang nantinya kita akan bacakan bersama-sama. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga akan menjadi pemuda dan pemudi yang dibanggakan oleh beliau. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan banyak sekali pertunjukan dari teman-teman. Ada yang akan membaca puisi. Tadi sudah kita dengarkan ada teman kita yang akan bernyanyi nanti di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan nanti kalau panggungnya sebesar ini, ingat berarti berdirinya bukan di jok kanan, bukan di pojok kiri, tapi di tengah. Audiensnya bukan di sebelah kanan saja, bukan hanya di sebelah kiri saja, tapi seluruh
seluruhnya. Maka dari itu nanti latihan lagi, insya Allah nanti yang terbaik hasilnya. Pede, gak usah takut, karena kita adalah pemuda dan pemudi Indonesia. Pemuda, pemudi Muslim Indonesia semuanya punya kepercayaan diri yang baik. Jadi tadi sudah bagus suaranya, cuman masih belum ada gregetnya. Iya. Padahal udah banyak fansnya tuh, udah ada yang teriak-teriak gitu kan. Tadi sama Naswa juga ya. Udah ada yang teriak-teriak tapi belum terlalu, kayak masih tertekan gitu ya suaranya ya. Bu Ira nanti tolong diusahakan lagi. Coba kerannya dibuka atau kuncinya mungkin hilang, tolong dicari dulu ya. Supaya bisa dibuka suaranya. Gak usah malu-malu, karena kamu semua adalah pemuda dan pemudi Indonesia, punya masa depan yang bagus, insya Allah juga akan menjadi penerus bangsa ini. Selain itu, kita juga akan nanti menampilkan puisi-puisi, terutama dari bahasa Arab. Kita juga kemarin sudah menonton pertunjukan drama dari kelas 71 sampai dengan kelas 94, kira-kira siapa yang menang? Ya, pede dulu yang penting ya. Pede dulu. Siapa yang merasa kelasnya akan menang? Kelas 71 menang atau enggak? Ya, enggak ada suaranya. Kelas 72? Wah, berarti pede. Kelas 73? Kurang kenceng. 74? 81? Oh, lumayan lah ya. Kandidat calon menang lah ini. 82? Oh ya, 83 mana suaranya? Lumayan, kandidat selanjutnya 84. Insya Allah yang satu banget nih, yang kencang suaranya. 91, nggak ada. 92, 93. Kayaknya yang terakhir itu juga. 94. Jadi bingung. Jadi bingung ini kira-kira siapa yang akan menang. Ingat sekali lagi, dalam pertandingan, perhatikan, pertandingan lomba apapun yang penting adalah juara. Yang penting adalah satu jujur. Yang kedua, kita mengikuti instruksinya apa, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau disuruh nyanyi, betul nyanyi, berarti termasuk gesturnya dan lain-lain. Kalau kemarin kita tampil drama, penampilannya drama, terus kemudian teksnya adalah tentang kepahlawanan. Nah, kalau ada atribut, ini sekalian saya mention supaya jurinya mungkin bisa mengevaluasi kalau ada penggunaan atribut yang tidak sesuai. Kemudian kostum yang walaupun bagus sekali tapi tidak sesuai, saya rasa itu jangan menjadi penilaian. Ingat, harus sesuai dengan aturan. Kita sudah belajar kemarin waktu hari batik, walaupun hasilnya bagus sekali, kalau melanggar aturan tidak boleh jadi juara. Karena yang paling penting adalah jujur. Bukan menghalalkan segala cara. Ingat, apapun, dimanapun, dalam konteks kegiatan apapun, itu harga mati. Tidak ada akal-akalan, tidak ada curang-curangan dalam bentuk apapun. Itu harus ditanamkan dari sekarang. Lalu kemudian kita juga nanti akan mendengarkan besok ada talk show menggunakan bahasa Inggris. Semuanya bisa bahasa Inggris? Bisa, insya Allah. Karena pemuda-pemudi Indonesia itu nantinya akan go international. Ada yang mau kuliah ke Inggris? Ada? Ada yang mau kuliah ke Amerika? Ada yang mau kuliah ke Belanda? Karena itu besok kalaupun talk show-nya pakai bahasa Inggris bisa? Insya Allah. Semua besok kita akan saksikan talk show-nya dalam bahasa Inggris.
Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman yang baik buat kalian. Gak apa-apa gak banyak belajar di kelas, walaupun panas-panasan, disitulah kita akan mendapatkan ilmu yang lain. Selamat mengikuti kegiatan Sumpah Pemuda Bangkit Bersama Berprestasi dengan Bahasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa tahun 2022 bersama Madrasah Sanawiya An-Najah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Madrasah atas arahannya. Semoga kita semua dapat memahami arahannya dengan baik. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh Nabila Nesya Putri, Naila Mutiara, dan Hisham Azmi Hibatullah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.